Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng gue Kato di Pickup Channel. Kali ini gue mau ngobrol-ngobrol santai sama Dana Polopo. Mungkin kalian yang udah tahu, dia salah satu juara DQ Academy di tahun 2016. Izinkan ku ucap kata taubat sebelum kau memanggilku kembali padamu. Mungkin dulu masih agak muda ya, sekarang kita lihat sosoknya tambah ganteng ternyata. Wow, yuk langsung. Dana, aduh, alhamdulillah sehat ya. Sehat, masya Allah. Cerita-cerita dong Dana, masalah waktu awal-awal terjun ke dunia lomba-lomba gitu kan. Awalnya gimana tuh awal-awalnya? Dari 2016, niat memang tulus untuk merantau ke Jakarta. Terus tiba di Jakarta belum punya teman sama sekali kan? Sama sekali? Iya, terus saya ngekos di Kalibata City. Sampai sana gue baru tiba nih. Gue lihat orang main gitar di gang-gang kan. Terus ini Jakarta namanya gang. Kalau di kampung ya di lorong ya. Ingat guys, di Sulawesi lorong tuh, di Jakarta gang. Beda kata. Terus gue lihat dia main gitar sama temannya sambil minum. Saya bukan miras ya. Santai. Gue lihat gitarnya bagus, gitar akustik. Gue dekatin tapi belum gue kenal siapa ini orang. Bang, kenalan dong. Namanya siapa? Gue Stephen. Oh Stephen ya. Yang satu siapa? Gue ngantuk. Iya, namanya ngantuk. Itu awal kenal pertama kali orang Jakarta. Masih muda ya. Terus gue bilang, ya, gue ada anak. Orang Sulawesi. Oh gitu ya. Terus, boleh nggak gue pinjam gitarnya? Pinjam gitarnya, dikasih sama dia. Coba main bang, gue main. Punyanya. Aku hanya bisa terdiam melihat kau pergi dari sisiku. Terus di skip gak? Wih, suara keren ya? Keren. Ya alhamdulillah. Keren. Gue langsung tanya sama dia, gue bisa gak pinjam gitarnya? Dan gue belum kenal banget sama dia, bisa gak gue pinjam gitarnya? Terus dia bilang, ya boleh bang, mau pinjam kemana? Ini gue pergi ngamen di Kalibata City, gue lagi gak duit. Mau gimana lagi, gue harus ngamen. Kata orang bilang Jakarta keras, tapi menurut aku ya, yang kasih keras itu mereka mungkin mereka karena mereka gak kerja atau apa ya. Memang duit? Iya, mereka gak punya niat buat coba mencari teman, bergaul lah, jadi bergaul lah ya. Ya kan kalau intinya kalau kita baik sama orang itu otomatis orang insya Allah baik sama kita, betul nggak? Iya. Jadi pertama kali lagu yang dinyanyi di Jakarta itu judul siapa lagu? Ada yang hilang. Ipa. Terus setelah itu setelah kenal, oke langsung ke poinnya, langsung ngeliat audisi itu di mana tuh? Lihat audisinya waktu saya nonton sinetron yang film-film yang kisah nyata tuh. Ku menangis yang kayak gitu kan, kayak Indosiar kan ya, tahu ya. Pagi-pagi jam 9 nonton. Gua lihat pas iklan, gua lihat audisi Ki Academy 2016. Gua lihat. Ah, gua ngikutin dah. Terus teman gua bilang, "Ikut dan kali aja lu lolos." Iya, gua mau ikut sih. Ya udah gue coba. Setelah itu gue tanya sama teman gue, lo ada gitar nggak? Gue pinjam ya. Oh buat ya, buat audisi. Iya. Okay. Gue pinjam ya. Iya pinjam aja Dan. Tapi kembaliin jangan diambil. Iya. Wow. Gue kembaliin kok ya. Tenang. Iya. Setelah itu gue niat bangunin gue ya. Yang jam 4 lewat, gue mau sholat subuh di masjid dan gue juga mau azan. Oh iya Dan, ntar gue bangunin. Nggak dibangunin gue. Waduh. Alhamdulillah gue pakai alarm. Dan gue bangun. Gue pergi azan di masjid. Azan yang paling gue suka. Coba contohin dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah, mulai ya. Ambil begini. Itu apa
Hasan paling gue suka. Dan akhirnya pas jam 5 lewat gue pakai jubah. Pakai jubah, pakai topi, pakai sopan. Gue sewa Gojek dari Jakarta Selatan ke Jakarta Barat. Lumayan lah jauh, tapi alhamdulillah enggak diberi macet atau apa. Ada jalan ya? Ada jalan. Kita sehari ternyata ada jalannya. Iya. Oke, terus setelah sampai di Indonesia, orang yang paling pertama datang di Indonesia ke saya, sebabnya aku kalah duluan datangnya. Oh, iya. Karena niat, emang kalau niat susah. Jadi datang ke Indonesia itu tanpa ada orang sama sekali. Tiba-tiba sudah hadir. Iya. Wow. Awalnya niat sholat guys, terus langsung ke Indonesia. Sampai di Indonesia, nggak ada orang sama sekali. Gue pusing, gue kemana nih ya? Nah ini gue liat musola. Gue liat musola, gue di situ. Gue bareng-bareng sini. Pas gue apa bareng-bareng dan akhirnya ketiduran, bangunlah jam 8. Jam 8 juga belum terlalu banyak orang tuh. Gue sholat duha dulu nih. Terus ya habis sholat duha gue tidur lagi baru jam 10 siang lagi ya, siangan. Iya, siangan. Oh di sini mulai kan berapa? Udah mulai. Udah mulai. Ya. So, pas gue bangun dah nomor antrian gue tau berapa? 1015. 1015 tetap sabar ya? Tetap sabar, tunggu ya, ya. Pas setelah itu, gue duduk sama mereka semuanya nih, para audisi apa, yang ikut audisi semua ikut. Gue dengar semua suaranya di dalam. Ya Allah, suaranya Masya Allah semua. Keren-keren semua ya? Keren-keren semua. Tapi tetap ada yakin ya? Iya. Nah akhirnya gue dengar bisikan dari teman yang samping, dia bilang, kita disuruh lagu Arab nih bro. Kok bisa sih? Iya disuruh lagu Arab. Gimana ya? Gue pulang kan ya, soalnya gue gak tahu pas lagu Arab. Yang gue tahu cuma ngaji sama lagu apa, sama azan. Gak ada lagu Arab gue tahu. Nah akhirnya tiba giliran aku nih, masuk nih ke ruang audisi. Terus masuk karena terus yang jagain ibu-ibu, dia dipanggil bunda waktu itu. Bunda. Salah satu juri. Iya, ya. Salah satu juri di Indonesia. Suaranya, bunda, ini audisi. Oh iya, KTP-nya mana? Keluarin KTP. Iya, KTP. Mana fotonya? Ini aku kasih lihat foto. Dia bilang lagi, iya. Kamu kerjanya apa? Ini bunda, kerjaku ngamen. Selain ngamen apa? Muazin di masjid. Selain itu apa lagi? Ngaji. Oh gitu ya. Ya udah. Coba Hasan, ya gua Hasan tuh, Hasan gua suruh ngaji lagi, coba ngaji. Ya gua ngaji aku. Itu di audisi? Iya di audisi. Audisi nyanyi? Iya. Suruh ngaji? Iya. Oke juga sih. Terus suruh ngaji, dari hari gua ngaji. Apa dia doang sih? Ya udah, dia bilang sama dia. Udah langsung intinya, gua nyanyi. Lagu apa bunda? Ya udah lagu religi aja jelasnya. Lagu religi yang lu tahu. Gua nyanyi. Ini lagu waktu itu lagunya Ungu, pas audisi Bila Tiba judulnya. Nyanyi. Itu lagu Ungu buat audisi itu? Iya. Nyanyi. Iya. Coba kamu lagu, coba kamu nyanyikan lagu audisi pertama yang kemarin. Ternyata Ungu. Iya. Gimana tuh lagunya? Lagu yang nyanyi itu Bila Tiba. Langsung bagian rap nyanyi ya. Oke. Ini lagu Makuan Rima. Oh mati, tinggal menunggu saat nanti. Kemana kita bisa lari? Kita pastikan mengalami mati. Mati, tinggal menunggu saat nanti. Kemana kita bisa lari? Kita pastikan mengalami mati. Mau pulang ya? Terus setelah itu, gue nyanyi lagu itu, jurinya nangis. Juri nangis? Nangis, ya. Kirain gue gak lolos. Gue nangis juga dong, gue kan menyanyi pakai pengayatan kalau lagu-lagu yang sedih. Jadi dia nangis, dia gak sanggup bicara jurinya. Yaudah ini buat lo tiket lah, lo lolos tahap kedua. Oh langsung? Langsung dikasih. Oke. Tahap kedua. Setelah ketemu itu, nanti kan itu awal-awal kan juri-juri dari orang manajemen Indonesia. Iya benar-benar. Belum ketemu juri yang iya belum pastinya utama ya? Iya belum.
aku setelah itu langsung ketemu Juli pertama di tahap kedua. Di tahap kedua belum dapat lagi. Belum dapat lagi. Ada lagi tes lagi. Tes lagi di situ. Terus ya, pas masuk ke tahap dua, ya, aku masuk nih. Coba nyanyi. Iya, gue nyanyi. Tapi lu buka sorban lu ya. Yang pakai sorban. Lu pakai sorban kayak kerudung kayak. Oh, ini juga kan. Oh, iya. Lu buka sorban. Lu buka. Enggak usah pakai gitar nyanyinya. Setelah gue nyanyi, terus dia bilang, "Situ gue sedih." Coba Dana ceritain latar belakangnya. Lo mau gue nongkrong, maksudnya gue itu. Dan ini gue cerita latar belakang. Di mana? Dari tahun 1995 saya lahir. Orang tua saya belum pernah memiliki rumah sama sekali. Tahun ini. Nangis dong gue ceritanya gitu. Oke. Oh gitu ya. Ada nomor handphone kamu terus aja di sini ya. Ntar kalau kamu lost. Mungkin kamu dikabarin teman sama Pekin itu tapi gak nyanyi, takut lu gak nyanyi? Iya. Gak ada nyanyi sama sekali? Gue nyanyi, apa karena itu? Disuruh buka sorban, nyanyi lagunya ini. Alhamdulillah, oh, Opi. Wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Oh, gitu. Terus tiba-tiba sampailah di rumah lah ya? Iya, sampai di rumah, gue pulang. Setelah seminggu, gue jalan-jalan bekas, diajak sama teman. Dan, ikut dong, kemana? Ya teman gua belanja, ada teman dari Makassar mau datang mau beli baju. Gua enggak punya duit. Kok gua ntar di traktir sama dia kok santai lu. Oke. Oh ya udah gua ikut nih. Sampai di kulkas, gua beli baju. Ini gua suka ini warna putih. Dibayar sama dia. Dan pakai. Pas sampai di parkiran, pas balik, gua bilang sama teman, gua balik duluan ya soalnya gua mau pergi ngamen. Ya udah hati-hati ya. Sampai di parkiran gua main HP nih. Gua main HP. Main HP. Tiba-tiba ada SMS masuk. Gue lihat. Selamat, Mas Wardana. Kamu lulus di Akademi 2016. Kamu masuk 20 besar. Dan kamu akan dikarantina. Dan kamu harus siapin semua perlengkapan ya. Dari baju kemeja putih, hitam, selimut, sweater tebal. Karena yang disiarkan dingin banget tuh. Oh, tunggu. Yang butuhnya selama seminggu di rumah, itu ada nggak tanda-tanda lu tuh kayak ada rasa keterima, ada sesuatu? Kerasa. Dan alhamdulillah, setelah audisi itu, gue nggak pernah berdoa sama Allah. Ya Allah, kasih lolos saya, ya Allah. Nggak pernah. Saya jalani hidup saja, gitu. Iya. Mengalir. Nggak pernah berdoa, ya Allah, semoga saya lucu. Pada saat yang lu rasain, ngeliat gue SMS waktu zamannya SMS, gimana? Langsung jatuh air mata. Luar biasa, gue sampai merinding tau. Gue merinding sampai. Nah udahlah, sampai gue lah. Nah, kita masuk ke karantina. Terus ketemu lagi Juli berikutnya lah ya. Iya. Tahap karantina itu dipoles lagi lah ya. Iya, dipoles lagi. Kita suara, terus lagi. Yang ajar aku itu Rika Ruslan. Oh, Rika Ruslan. The Groove ya? Iya, The Groove. Kita udah, Rika Ruslan The Groove. Terus? Boleh aja. Itu kan bulan puasa kan. Jadi kita puasa semua nih. Jadi kalau kita latihan capek lah. Kita puasa nih. Ternyata karantina itu enggak sekedar tidur, makan, nyanyi gitu. Oh iya, ada aktivitas lain selain. Ada aktivitas lain. Ya, beberapa rumah, kapal jam, gitu. Jam 5 subuh kita sholat subuh bareng. Di musala, kan? Jam 7 pagi kita latihan semua. Latihan pernapasan. Ya. Jam 10 itu kita belajar lagi koreo. Oh, ya. Ada ya, ada yang cara nyanyi kayak gimana, gitu. Oke. Okay. WA, terus tiba-tiba katakanlah kita masuk ke, tiba-tiba kok pada saat itu masuk ke semifinal dulu lah. Kita ke semifinal, perasaan gimana waktu pas dapat spot ya, iya besar. Itu kan pasti kan deg-degan tuh. Iya, deg-degan. Asli. Pas masuk final lah, pas tiga besar ya? Iya, grand final ya. Grand final lah, di grand final tuh. Gue percaya diri banget, gue pasti juara satu nih. Gue percaya diri banget. Gue yakin banget ya. Pasti gue juara satu nih. Dah, pas di grand final, gue sakit. Padahal ini malam gue udah nyanyi 4 lagu nih. Gue sakit, suara gue gak bisa keluar nih. Mau tidak mau, gue harus batalin puasa aku. Gue batalin puasa, gue lari ke keliling Indonesia. Siang-siang nih, jam 2. Ngapain? Gue lari, nafas gue. Oh, jadi kita lo lari. Nafas lari. Iya, gue lari. Bukan kita lari, bukan malah ngapain. Enggak, itu apa? Persisnya sendiri untuk
untuk sembuhkan suara saya yang lagi sakit. Boleh dicoba itu. Oke, okay, oke. Okay. Gua sambil keliling 5 kali itu putaran, 5 kali sambil gua teriak A I U E O ya kayak gitu kan. Dan akhirnya suara gua mulai pulih sedikit dan akhirnya gua telepon sama teman. Dit, tolong bawain gua ini ya, air kelapa. Soalnya itu buat gua. Oke. Okay. Dibawain pas gua mau ini mau nyanyi grand final malam, dibawain suaranya. Gua minum air kelapanya, akhirnya sembuh suara gua. Wow. Berarti itu sudah benar. Benar-benar memang ya. Takdir kali kalau gue bilang. Ya. Jadi nasibnya ini memang udah ternyata memang harus juara. Tapi ya. Kalau kita sadari ya, ya. Dengan keyakinan itu setelah lo nyanyi. Iya. Setelah gue nyanyi, pasti nyanyi apa tuh? Waktu pas mau menjelang pasti grand final, itu gak apa-apa. Gue nyanyi lagunya Umur. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Katakan Allah yang maha mulia dan katakan Allah yang maha besar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Gue nyala gitu. Enggak, gue cuma satu doang. Gue mampu gak bos? Itu yeah. Sahih. Siapa sih sok itu waktu main final? Enjoynya? Enggak, lu sama dari Ternate Suraya namanya. Oh. Nah. Lumayan sih. Terus mantap. Detik-detik menegangkan itu lo kayak rasanya gimana tuh? Maksud mau juara itu. Punya detik-detik. Aduh. Susah banget dah. Pokoknya ngeri waktu final. Ngeri banget. Banyak saingan ya. Dua paling atas iya. Kan. Iya. Tapi yang gue lihat lo susah. Pernah ada duet juga sama Krisdayanti ya. Ah iya benar. Itu lagu apa tuh? Lagunya sumpah gue nonton keren banget itu. Yeah. Oh, ini lagu mulu ini mah. Ayo gas lah. Apa ya? Gimana lagu sama Krisdayanti itu? Lagunya sama gue. Kalau manusia ada dalam derita, dunia ini ada tenang. Jangan percaya tipu daya dunia. Tangis dan tawa takkan kekal selamanya. Gue nyimak aja lah. Gak kuat bro. Di saat yes. Itu yang lo rasain berarti kan pas lo juara, lo rasa bahagia, lo bersyukur. Berarti kan lo yang gue liat kan orangnya rohani banget ya kayaknya. Ada rasa bersyukur nih. Iya. Yeah. Gak lupa sama yang namanya dunia rohani kita kan. Setelah lo pulang sampai rumah apa yang lo lakuin setelah lo tau lo juara? Itu kan hadiahnya besar banget ya kalau masalah. Lo tau gak? Hadiahnya besar berapa? Sedikit 70-an. Wah, 70 sedikit ya. Beli permen banyak itu. Terus setelah itu? Iya. Ada lah, kayak dari ini, dari itu, ada lah bonus-bonus lain ada kan? Ada. Yang lo rasanya pulang ke rumah, pas lihat lo juara, pulang ke kampung, itu gimana tuh? Jelasnya pas pulang ke rumah, tiba di bandara, tiba di kampung, kan sholat id dulu tuh. Oh, pas itu? Pas lebaran ya? Iya, gue pulang. Terus sholat id fitri di kampung. Iya. Sampean. Iya, gua sholat Idul Fitri apa masjid yang paling besar di kampung di Palopo. Yang namanya Masjid Agung. Masjid Agung. Iya. Iya. Terus setelah itu disambut tuh sama teman-teman, sama keluarga, sama rekan-rekan yang lain gitu. Iya, disambut semua, datang ke rumah. Rasanya gimana? Iya. Maksud gua senang banget mereka datang ke rumah, main ke rumah gua. Walaupun dulu mereka jarang main ke rumah gua kan. Gue banyak ini apa waktu itu banyak keluarga yang ngaku dah yang ngaku kenal lo sedang lo temen gitu ya padahal nggak kenal ya itu hukum alam saat malam. Ada semuanya pasti ada siap alright siap apa lo udah nggak ada satu pun nggak ada ya, itu dia hukum alam itu bro iya hukum alam hukum alam itu memang sudah kodrat seperti itu iya. Tapi jujur buat rekam jejak saudara Dana nih, Dana Palopo, keren luar biasa. Ternyata yang gue ambil kesimpulannya ini, pertama intinya satu keyakinan, kedua bertawakallah, bersabar, nggak usah mikir apa-apa ya, ini tenang, jalani dengan ikhlas, jalani dengan sabar. Lu ikut audisi kayak gimana, ikut aja jalanin aja, nggak usah berpikiran, gue masuk, jadi nggak dibawa pikiran ya, intinya mengalir aja. Ternyata yang dirasain, ternyata bisa sampai juara kedua. Kayaknya gimana gue kalau jadi dia mungkin wow nggak bisa ngebayangin gitu bisa ngebayangin. Tapi satu nih terakhirnya sebagai penutup gue pengen lihat lo beberapa bar lo nyampe nyanyi kira-kira lo bisa ngasih aku berapa bar lo nyanyi bar lagu nadanya maksudnya nadanya oktavnya oktavnya
sampai. Jadi gua ambil gitar dulu kayak gitu ya. Aduh. Boleh enggak boleh gitar atau enggak? Enaknya. Pakai gitar. Boleh. Gitar ya. Ya. Ambil gitar. Ada yang jadi Maaf ya. Ini buat berapa yang paling dari awal ya dari bawah ya sampai lihat nonton tahu jelasin ini berapa nih paling bawah ya. Ini minornya. Minor. Kalau kau seorang diri hanya bertengah sepi dan angin malam. Itu baru pertama ya. Kita naikkan satu lagi ya. Coba lagi ya. Kalau kau seorang diri hanya berteman sepi dan angin malam. No. Ya, naik satu lagi. Boleh lagi ya. Naik lagi satu ya. Banyak bro. Lagi tiga ya. Lagi tiga ya. Kalau kau seorang diri hanya berteman sepi dan angin malam. Gitu ya. Tiga, Bang. Iya, tiga, Bang. Setelah lagi naik bisa sanggup. Wow, masih sanggup ternyata. Gila luar biasa. Bisa sanggup, Bang. Mungkin itu juga falsi banget. Kalau kau seorang diri hanya berteman sepi dan angin malam. Masih sanggup satu lagi? Baru bisa, tapi gitarnya nggak sanggup. Gue bisa, karena suara aku apa? Lima ya? Tiga oktav lebih. Tiga oktav lebih. Luar biasa. Jujur, gue sih sebenarnya senang nyanyi, hobi nyanyi. Tapi kalau ngeliat penyanyi asli kayak gini, wah gue minder banget. Dana, kalau aku, luar biasa. Masya Allah ya. Sudah berbagi cerita, berbagi kehidupan tentang kita. Jadi ada kisi-kisi lah buat kalian yang mendengarkan kita dalam Palopo ini. Yeah. Mungkin kalian bisa ngambil hikmah, petikan-petikan dari kisah-kisah beliau. Gimana baiknya gitu kan. Kalian gimana. Gue rasa itu aja cukup buat teman-teman. Thank you Dana Palopo. Ada satu pesan buat teman-teman? Pesan bisa. Pesan ya, pesan buat teman-teman yang lihat video ini. Pesanku cuma simple sih ya. Dunia sementara, akhirat selamanya. Jadi banyak-banyak aja kita perbanyak amal ya buat akhirat, insya Allah. Wow, masya Allah. Thank you. Jangan lupa dong. Jangan lupa di subscribe my channel apa? Big Vlog Channel. Ya, yeah. Alright. Alright. Okay. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dana dan Abang Kevin. Kevin. Ya. Lupa. Katom. Katom. See you, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.